Timnas Indonesia lawat Thailand di final Piala AFF 2020. Ini pesan Nadio Argawinata untuk supporter. Namun sebelum kita lanjut, bisalah pemirsa menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar pemirsa tidak ketinggalan info menarik dari channel Kabar Olahraga TV. Kalau sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas Indonesia dipastikan akan menghadapi Thailand pada laga final Piala AFF 2020 yang akan berlangsung di Stadion Nasional Singapura. Timnas Indonesia akan melawan Thailand dalam dua leg, yakni leg pertama pada 29 Desember 2021 dan leg kedua 1 Januari 2022. Laga final antara Timnas Indonesia melawan Thailand ini tentu saja sangat dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola. Skuad Garuda diharapkan dapat meraih hasil maksimal pada laga ini karena telah melalui perjuangan yang panjang. Seperti diketahui, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak final AFF 2020 setelah menjalani pertandingan yang tak mudah. Pada laga babak penyisihan grup B, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 4-2, Laos 5-1 dan Malaysia 4-1. Serta menahan imbang Vietnam dengan skor 0-0, tapi pada laga semifinal timnas pun berujung habis-habisan. Tim asuhan menang dramatis setelah menyingkirkan Singapura dengan agregat 5-3. Dengan itu, skuad Garuda melaju ke final Piala AFF 2020 dan akan menghadapi Thailand dan berhasil menaklukkan Vietnam dengan menang agregat 2-0. Untuk menghadapi Thailand, nanti tak akan menjadi laga mudah untuk Timnas Indonesia. Maka dari itu, Nadio Argawinata meminta dukungan dari masyarakat Indonesia pada laga final nanti. Kiper Timnas Indonesia itu berharap pecinta sepak bola tanah air terus mendukung dan mendoakan skuad Garuda. Tetap dukung Timnas Indonesia apapun yang terjadi, karena di sini kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengharumkan Indonesia di ajang final ini. Ujar Nadio Argawinata. Menurutnya dengan dukungan supporter tentu itu akan menambah kekuatan untuk Timnas Indonesia. Kiper Bali United itu juga meyakini apabila Timnas Indonesia mampu meraih gelar juara, maka masyarakat Indonesia juga akan turut merasakan kebahagiaan bersama. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan terima kasih.